Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nazir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتخلق عنا بها أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا والنصير أنت المولى فنعم المولى ونعم النصير قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله. Para sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa kembali di saluran yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah An-Fakir untuk berbagi sebuah pengalaman di dalam mengamalkan, meriadai dan mewiridkan sebuah asma yang insya Allah asma ini memiliki banyak sekali manfaat bagi orang-orang yang mengamalkan. Karena asma ini adalah sebuah ilmu yang diamalkan oleh para waliullah, kemudian diajarkan dan ditalkinkan secara turun-temurun sesuai dengan silsilah keilmuan dan keguruannya. Seperti apa yang telah saya utarakan dalam video sebelumnya, bahwa saya akan melanjutkan mengenai pembahasan Asma Singarajah tingkat yang keempat, yaitu yang disebut dengan nama Asma Singarajah Kubro. Asma Singarajah Kubro merupakan kelanjutan daripada amalan Singarajah tingkat yang ketiga. Untuk itu Asma Singarajah Kubro ini merupakan asma tingkat yang keempat daripada ilmu Singarajah. Ketika kita mengamalkan Asma Singarajah tingkat yang pertama, maka akan hadir sosok udang yang wujudnya sudah saya terangkan dan saya gambarkan di dalam video sebelumnya. Dan udang inilah yang akan hadir ketika si pengaman mewiridkan dan membaca Asma Singarajah tingkat yang pertama ini. Lalu apabila si pengamal Singarajah meningkatkan keilmuannya dengan membaca redaksi Asma Singarajah tingkat yang kedua, maka tidak akan hadir kudam yang baru. Akan tetapi yang hadir adalah sosok kudam yang lama, yaitu kudam daripada Asma Singarajah tingkat yang pertama. Hanya yang berbeda adalah tingkatan ilmu, tingkatan power, serta pancaran sinar yang melebihi Asma Singarajah tingkat yang pertama. Begitu juga apabila kita mewiridkan dan membaca redaksi Asma Singarajah tingkat yang ketiga, juga tidak akan hadir sosok kudam baru, tetapi masih menggunakan sosok kudam yang pertama, yaitu kudam yang hadir ketika membaca Asma Singarajah tingkat yang pertama. Akan tetapi radius daripada pancaran sinar yang dihasilkan dari pembacaan Asma Singarajah akan semakin luas. Energi serta power daripada si pengaman serta kudamnya pun akan semakin besar. Itulah yang terjadi apabila kita membaca Asma Singarajah tingkat yang kedua dan tingkat yang ketiga. Lalu apabila kita meningkatkan keilmuan kita dengan membaca Asma Singarajah tingkat yang keempat yang disebut dengan nama Asma Singarajah Kubro,
maka akan hadir sosok Udam baru yang lebih besar sosok wujudnya daripada Asma Singaraja tingkat yang pertama tadi. Tentunya dengan keilmuan dan kekuatan yang lebih tinggi daripada sosok Udam Asma Singaraja yang pertama tadi. Contohnya misalnya, apabila Udam Asma Singaraja yang pertama tadi bisa menyemburkan api dari mulutnya dan bisa membakar sosok energi negatif dengan semburan api dari mulutnya, maka Udam yang hadir daripada Asma Singaraja Kubro ini itu tidak hanya mampu menyemburkan api dari mulutnya, tetapi juga mampu menyemburkan salju atau es dari mulut Udam Singaraja tingkat yang keempat ini. Di samping power serta energinya juga semakin besar, serta radius pancaran sinarnya pun semakin luas. Jarang sekali orang-orang yang memiliki Asma Singaraja Kubro yang diikuti oleh sosok Udam dari bangsa malaikat semacam ini. Hanya orang-orang tertentu yang menduduki makom spiritual tertentu yang diikuti oleh sosok Udam malaikat berwujud singa sejenis ini. Sesuai dengan keterbatasan pengetahuan Al-Fakir, selama ini hanya satu orang yang Al-Fakir ketahui, seorang waliullah yang memiliki dan diikuti oleh sosok Udam Singaraja tingkat yang keempat ini, yaitu beliau Sayyidina Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Abah Sepuh Suryalaya, yaitu ayahanda sekaligus guru mursyid daripada Sayyidina Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu Sirrah. Di samping sosok Udam serta tingkatan keilmuan yang lebih tinggi, si pengamal Asma Singaraja Kubro ini tentunya juga akan mengalami ujian yang lebih berat daripada ujian yang dialami ketika mengamalkan Asma Singaraja tingkat yang pertama dan yang ketiga. Ibaratnya semakin tinggi pohon juga akan semakin besar angin yang menerpanya. Untuk itu, bagi kaum muslimin wan muslimat serta sahabat-sahabat dimanapun berada yang hendak mengamalkan Asma Singaraja Kubro, maka harus berhati-hati. Karena ujian serta godaan yang dialami si pengaman Asma Singaraja Kubro akan semakin besar dan semakin tinggi. Terutama si pengaman Asma Singaraja Kubro akan berhadapan dengan para siluman babi, para raja-raja jin dari kalangan genderuwo dan lain sebagainya. Adapun redaksi daripada Asma Singaraja Kubro atau Asma Singaraja tingkat yang keempat adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni asadan umuran saran azim. فاز وجمع مخلوقات على وجه الأرض والسماء وعليك في موضوع مع أسماء قوي أسلم شن برموش. Redaksi Asma Singaraja Kubro ini biasanya diamalkan, diwiridkan sebanyak 313 kali selama 7 hari serta diamalkan di luar ruangan di tempat yang terbuka, agar energi yang hadir ketika pembacaan Asma Singaraja Kubro ini itu tidak merusak bangunan rumah yang digunakan untuk wiridan serta tidak merusak barang-barang elektronik yang ada di dalam rumah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan manfaat bagi siapa saja yang hendak mengamalkan Asma Singaraja Kubro ini, agar mereka lebih waspada dan lebih berhati-hati dengan godaan setan, jin jahat maupun iblis
di dalam proses mengamalkan keilmuan Asma Singarajah ini. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.